Coba aku mau tengok nih. Assalamualaikum semua. Okey, bertemu kita channel Tuan Tanah Kedaun. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Okey. Hari ni aku ada jumpa lah pagi ni. Aku ada jumpa terjumpa produk gardenia. Pasti ni rasa produk baru ni. Kan? Caramel masin. Kita tengok tu. Apa ni? Tiramisu. Rasa apa tu? Jom kau tengoklah. Demo tengok tawai makan. Tengok. Okey, hari ni ni tawai beli 5 jenis ya. Ni rasa kok biasa tengok ni kan. Demo biasa tengok kan. Apa ni? Quick bite. Butter sugar. Okey, freezer. Okey, yang ni vanilla lah. Rasa biasa tengok tapi dia macam packaging lain-lain lah. Packaging baru lah. Hari ni jagung. Biar tengok ni lah. Ini yang baru ni. Aku kalau beli banyak-banyak pun tak makan juga eh. Ni caramel masin kita tengok. Ni rasa dia. Dengar yang ni tadi. Tiramisu ni dia ada dua dalam ni. Dua jejari span berinti krim. Nampak tak? Wah. Oh, okey. Jom kita makan. Nak makan yang mana dulu ni? Kita makan yang vanilla dulu. Okey. Habis tak ni makan ni banyak-banyak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Vanilla putih kan. Rasa biasalah vanilla ni. Tak ada beza apa-apa pun. Roti dia memang lembut lah. Biasalah produk gardenia kan. Okay, mana aku nak makan ni? Nak rasa. Okay. Ambil yang kena. Kita rasa ni. Ni aku kata macam produk baru je. Sebab aku baru tengok ni. Lalu tadi kan. Kedai Aceh. Nampak benda ni. So kita buatlah konten hari ni. Makan roti gardenia. Nampak ni. Dia tu koyak sini ni. Nampak? Tak nampak. Koyak lain tak boleh tu. Kita koyak di sini. Apalah. Boleh je koyak buat lain. Wah, okey, roti dia nampak. Seakan coklat lah. Tengok dalam. Dalam inti dia macam apa tak? Tak nampak kelabu. Okey, macam kopi ya. Dia kopi. Dia tak ada lah. Masih sangat. Biasa je lah. Oh, bun coklat berkrim. Berasa caramel masin. Tapi tak adalah masin sangat. Dia punya inti pun. Okey lah. Ngam lah. Ngam.
Takkan kopi. Okay, jadi kalau korang ada cadang produk-produk menu-menu lain, korang komen lah kat bawah tu. Jangan lupa tekan butang loceng tu, subscribe. Yelah, aku baru YouTuber baru je. Dia ni rasa masih dia sweet. Kita cuba buka yang ni. Kita cuba buka yang ni. Okay. Kita buka hak ni dah. Kita buka hak ni. Okay. Kita ada dua. Dia macam ya yeah, tu je. Macam yang biasa kita beli tu lah kan. Tapi ada, tak tahulah dia rasa macam mana ni. Ini kita tolak tepi. Larat aku nak makan ni banyak-banyak ni. Yelah pagi lagi baru pukul berapa kan. Macam biasa, sama. Tapi lebih kurang macam kek pisang je, nampak? Nampak tak? Macam kek pisang je. Rasa dia lebih kuat ya, kopi juga. Oi, mana? Nampak tak? Nampak dia punya kopi. Mana ya? Biasalah Twiggies. Yang lain pun sama lebih kurang dia rasa. Memang manis lah. Tadi beza dia dari segi apa lah. Rasa je kot. Jom, makan. Hari ni mak orang sakit perut dan macam dia lebih kurang macam kek pisang lah kan. Tapi dia makan dia melekat kat gigi lah, lembut. Ada kokon tak kan, tak macam ni lah. Okay lah. Ini sedap lah yang tadi tu. Yang ni aku nak komen lah kan, sebab aku tak minat sangat manis. Baru nampak dia punya nanti. Kopi dia macam kopi. Macam kopi. Tengok dulu sayur dia bila. Nampak dia. Okay, yang dua ni aku tak makan lah. Tak larat lah nak makan. Okay, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Okay, tolong-tolong aku. Komen. Satu lagi komen. Komen tempat mana makanan yang sedap. Sedap. Jumpa lagi dia. Jumpa lagi dia. Jumpa lagi dia. Apa ni? Jumpa lagi di lain channel. Okay.